Haleluya. 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 Haleluya.
God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, worth a living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain day. Because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the he lives.
kesetiaan-Mu dengan mulut kami turun-temurun. Yes, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan bagi-Mu Tuhan, karena Kau setia Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami, kami mau bawa Tuhan sukacita Tuhan yang Kau berikan, kami mau kembalikan segala pujian Kau, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita mau bawa hidup kita. Kita mau persembahkan nyanyian, ucapan syukur untuk menyenangkan hati Dia. Amen. Karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Mari katakan kiri kananmu, mari kita bawa ucapan syukur kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Kita mau bersyukur. Amin. Tak terkira pengorbanan.
Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Mari sama-sama kita baca. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada-Nya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang-Nya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Satu mencari wajah-Mu, ku temukan limpah kasih-Mu. Aku mencari
sungguh hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkaulah Bapa kami, Tuhan kami, dan Raja kami, tumpuan hidup kami, Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan hidup kami di dalam tangan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, kita percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk membantu setiap kita, murid-murid Kristus, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, hari ini satu kehormatan untuk saya, dan nanti rekan kompak saya juga akan sharing mengenai keluarga tegar. Apa sih keluarga tegar? Keluarga terang dan garam. Ya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini firman yang sudah sering disampaikan, tapi mari hari ini kita kembali baca kebenaran firman Tuhan ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya percaya Roh Kudus dicurahkan buat kita juga supaya kita bisa menjadi terang dan garam. Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah memiliki Kristus di dalam hati kita adalah garam. Dan kamu juga adalah terang dunia. Setiap kita juga adalah terang dunia. Nah, bicara tentang garam dan terang, bagaimana kita mengaplikasikannya, terutama dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga kita. Menjadi garam dan terang berarti menjadi murid sejati. Nah, apa ciri-ciri seorang murid? Murid yang seperti apa yang bisa menjadi garam dan terang? Yang pertama, kita buka di dalam Lukas 14 ayat 26 berkata, kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Demikian yang dikatakan dalam Lukas 14 ayat 26 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai yang terutama. Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu, yang terutama di dalam keluarga kita. Bentuk realnya seperti apa? Ya. Kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita, Kristus bukan hanya sebagai juru selamat. Tuhan Yesus mati di kayu salib, tebus dosa kita, tebus dosa anak-anak kita, tebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya untuk menebus dosa kita dan membuat kita masuk dalam kerajaan Allah. Tapi Kristus juga menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apakah Kristus menjadi Tuhan dalam keluarga kita? Apakah kita mengajar anak-anak kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Mungkin dari hal yang sederhana. Saya berulang-ulang ajarkan kepada anak-anak kami, Celine dan Aldrich. Saya biasanya sampaikan, Dad love God, Dad love Mom, Dad love Celine dan Aldrich. Papa mengasihi Tuhan, Papa mengasihi Mama, Papa mengasihi kamu, ya, mengasihi anak-anak. Jadi mereka tahu bahwa ini bukan hanya masalah nomor dua, nomor tiga. Tapi mereka tahu bahwa yang terutama adalah Tuhan. Bahkan lebih dari saya mengasihi istri saya. Ya. Bicara tentang menjadikan Kristus sebagai yang terutama juga berarti melibatkan Tuhan secara aktif dalam keluarga. Ya, apakah dalam keluarga kita, kita mengajarkan anak-anak kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup.
ketika mereka mengalami masalah, ketika mereka mengalami pergumulan, apakah kita langsung datang memberikan solusi, jalan keluar, atau kita ajak mereka juga untuk berdoa, kita ajak mereka juga untuk bergantung kepada Tuhan. Ada masa-masanya saya sharing kepada anak-anak saya, bahwa saya juga bergumul, ada hal-hal yang Daddy dan Mami sedang doakan dalam apa yang kami kerjakan. Dan kami menyatakan, kami menyampaikan bagaimana Tuhan menolong saya. Contoh, dalam keseharian saya sebagai konsultan SDM dan manajemen, seringkali tidak semua pertanyaan klien saya bisa jawab. Ada hal-hal yang saya nggak tahu gitu. Tapi dalam setiap hal yang saya lakukan, saya berusaha bertanya, Tuhan, Engkau mau apa yang aku lakukan? Tuhan, beri aku hikmat. Ya, jadi waktu itu anak saya sempat ikut saya ketika saya kerja, ketemu dengan seorang klien di luar kota. Dan kami ngobrol-ngobrol, waktu itu dia tanya tentang masalah perusahaannya, masalah dengan mertuanya, masalah dengan omnya sebagai pimpinan perusahaan. Dan ketika dia bertanya, saya sambil berpikir. Celine waktu itu kebetulan ikut saya. Saya sambil berpikir, saya mau kasih jawaban apa gitu. Tapi dalam hati kecil saya, Tuhan ingatkan untuk diam dan mendengarkan. Nah waktu itu saya diam, saya dengerin, dan saya cuma belajar taat akan apa yang Tuhan ingatkan pada saya. Jadi saya bertanya balik, Bapak, selama ini, sesudah dia cerita panjang lebar, saya tanya balik, Bapak selama ini kalau boleh saya bertanya, apakah Bapak punya waktu berkualitas dengan Tuhan? Apakah ketika Bapak saat teduh, Bapak berjumpa dengan Tuhan? Dan dia bingung, apa hubungannya Pak antara masalah perusahaan saya dengan pertanyaan Bapak saat ini? Saya juga berpikir, saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Dan saya katakan, kalau Bapak sebagai pemimpin, Bapak harus berdiri di atas batu karang yang teguh. Bapak harus menjadikan Yesus Tuhan sebagai seorang leader. Bapak harus punya pegangan yang teguh, bukan hanya berdiri di atas pasir. Dan lewat pengalaman itu, ternyata hidupnya berubah. Ya, Celine bertanya, kenapa dia nanya begitu, kenapa dia dilawat Tuhan, dia dijamah Tuhan. Karena saya belajar, Daddy terbatas. Tapi ketika Tuhan bekerja melalui hidup kita, kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Pertanyaannya, apakah kita menjadikan Tuhan, menjadikan Kristus sebagai yang terutama dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita bergantung pada hal-hal yang kita miliki, kepandaian kita, uang kita, atau apapun yang kita miliki. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk menjadikan Kristus sebagai yang terutama dalam keluarga kita. Nah, di sini saya nggak sendiri, ada teman kompak saya juga, ada Pak Paulus. Selamat siang Pak Paulus. Selamat siang Pak Budi. Ya, Pak Paulus bisa cerita juga pengalaman Pak Paulus bagaimana menjadi keluarga garam dan terang, ya, apa yang Pak Paulus dan keluarga alami. Ya, dikatakan juga tadi, kalau mau menjadi pengikut Kristus harus membayar harga, memikul salib, ya, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Apa itu praktek sehari-harinya di dalam keluarga kita? Mari kita baca di dalam Lukas 14 ayat 27 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak dapat menjadi pengikutku. Nah, untuk menjelaskan hal ini kepada anak-anak, memikul salib, menyangkal diri seperti apa ya? Ya. Mengajarkan itu kepada anak-anak itu harus berkorban itu seperti apa? Nah, saya punya pengalaman dengan anak-anak. Saya katakan kepada mereka, kita setelah terima Tuhan Yesus, kita Yesus ada di dalam hidup kita, kita terima keselamatan, itu hal yang luar biasa. Tapi setelah itu ada harga, ada nilai, ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menyangkal diri kita. Nah, contohnya gimana? Nah, saya ceritakan apa yang ketika saya alami ketika pertama-tama terima Tuhan. Terima Tuhan dari saya keluarga yang tidak percaya, dari keluarga yang tidak percaya. Pertama kali saya makan, saya berdoa. Kemudian om dan tante saya, karena saya tinggal di rumah om dan tante saya, om tante saya melihat. Kemudian om saya sudah nyinyir gitu, ngomong gitu.
rasanya gimana sih? Ternyata ada Pak Pendeta nih sekarang berdoa di rumah. Nah, anak saya sih teriak kepada anak saya, dan mereka tertawa, ada Pak Pendeta ya. Di sini juga kita sebut tiap, karena kamu dari keluarga setiap hari berdoa, kamu terbiasa karena berdoa, tidak ada yang itu. Buat saya ketika dibilang seperti itu, tidak menyenangkan. Nah, itu hal yang simpel. Berdoa kemudian dinyinyirin gitu loh. Nah, hal yang lain adalah ketika kita katakan ketika melanggar lalu lintas nih, saya ceritakan kepada anak saya, Papa pernah salah nih, saya nggak melihat ada rambu lalu lintas, saya langgar. Kemudian diberhentikan sama Pak Polisi. Saya bilang, Pak, saya salah. Saya minta maaf, saya salah. Kemudian biasalah, ya, ditanyakan bagaimana mau diselesaikan atau mau ditilang. Saya bilang, saya salah, saya tidak mengerti apa itu maksudnya diselesaikan, tapi saya kalau memang Bapak mau tilang saya ini. Kemudian ada hal-hal yang lain saya kadang harus dibayar. Bayar uang, akhirnya dipaksa untuk dibayar uang. Ini yang saya katakan bahwa saya tidak. Lebih baik saya ini. Hal yang lain. Jadi mereka melihat ya bagaimana kita memegang kebenaran dalam ikut Yesus. Dan ini yang hal yang sederhana ya. Cerita yang lain lagi kepada teman-teman ketika kita bersama-sama. Saya ceritakan kepada anak-anak, kamu dari kecil, dari keluarga Kristen. Sekolah, komunitas, gereja, juga banyakkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kamu di luar sana, kamu akan berhadapan orang-orang yang tidak mengerti tentang ini. Yang kamu akan lebih sulit. Dan saya ceritakan bagaimana proses itu ketika saya kerja, ketika awal-awal saya bekerja, saya harus berkata jujur kepada pemimpin, kepada bos saya, bagaimana saya tidak boleh berkata yang sejujurnya kepada customer, ya karena saya menjual barang, produk kan, tapi kamu kok ngomongnya jujur sekali sih gitu. Kadang-kadang itu yang harus katakan bahwa saya harus, tapi saya percaya produk yang saya jual tuh baik gitu ya, tapi saya tidak boleh berbohong. Nah ini yang saya ceritakan kepada anak-anak saya. Nah ini kadang-kadang harus katakan mengikut Yesus itu lakukan apa yang terbaik. Dan harus ada salib yang harus kesulitan apa? Kesulitan apa yang harus saya terima gitu. Misalnya saya cerita kepada anak-anak nih. Kamu itu kalau mau pagi harus bangun pagi karena untuk berdoa, untuk benar-benar belajar. Kamu pengen tidur. Daddy juga pengen tidur sih pagi-pagi, tapi saya harus melatih diri saya ya supaya saya bisa tahu mendisiplinkan diri saya. Itu bagian dari apa? Menyangkal diri. Ya, itu bagian hal yang sederhana. Makanya itu ketika saya bangunkan mereka, aduh masih pagi, Daddy masih ya kamu harus belajar. Mengikut Yesus harus tahu bahwa itu salah satu cara bahwa kamu mau tahu apa yang Tuhan mau, bangun pagi ketika waktu kamu masih segar, lakukan yang terbaik. Membaca firman, berdoa, ya, refleksi, tuliskan apa yang Tuhan katakan. Dan ini yang menjadi bagian yang harus dilatih terus. Jadi dari dini anak-anak juga diajar praktek disiplin-disiplin rohani ya. Betul. Bukan hanya cari berkat Tuhan, tapi Betul. Belajar bangun hidupnya lewat disiplin-disiplin Betul. Rohani. Dan anak-anak juga melihat ini sebagai teladan, bukan hanya sekedar ngomong sekali, cerita selesai. Tapi ini adalah proses. Mereka yang paling melihat, kata Daddy, harus baca firman. Tapi pagi-pagi bangun, baca yang lain. Baca berita di internet, ya kerjain tugas di komputer, di laptop, gitu. Tidak melihat hal-hal seperti itu. Nah ini yang menjadi juga bagian dari saya merefleksi bahwa kalau mau mengikut Yesus, jadi teladan. Dan menjadi teladan itu yang paling apa sulit itu justru ada di sekeliling kita ya bersama dengan keluarga, dengan istri saya paling mengerti saya, anak-anak saya paling mengerti saya. Jadi kalau saya tidak bisa menjadi contoh, ya itu tidak hanya bisa banyak bicara tapi tidak belajar mengikut Yesus setiap hari. Ya kira-kira seperti itu. Thank you Pak Paulus. Ya jadi memang ada satu statement yang bagus sekali, dikatakan ikut Yesus membutuhkan penyangkalan diri, dedikasi yang penuh, dan ketaatan yang rela.
Jadi ketika kita ikut Tuhan, kita perlu ajarkan juga kepada anak-anak kita bahwa ada harga yang harus dibayar. Nah, yang lainnya Pak Paulus, apa sih kriteria lain bagaimana keluarga menjadi garam dan terang? Kriteria dikatakan di Lukas 14 juga ya, ayat 33. Akhirnya Yesus berkata, begitu juga dengan kalian, tidak seorang pun dari kalian dapat menjadi pengikutku kalau ia tidak mengorbankan segala-galanya. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa berkorban bukan hanya waktu, hanya uang, tapi segala-galanya termasuk menyerahkan nyawanya. Ini mengorbankan segala-galanya itu di highlight. Nah, saya cerita kepada anak-anak, kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan, ya, belajar mengasihi orang-orang sekitar kita. Yang simpelnya gimana? Dengan adik kamu. Saya katakan kepada adiknya, kamu harus sayang sama koko kamu. Kalau kamu gak bisa ngomong dengan baik, kompak, bisa saling mendukung satu dengan yang lain, jangan bicara kamu bisa mengasihi yang lain, ya. Yang dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi, kakak beradik aja kebawaannya bisa berantem mulu. Kalau saat mereka lagi berantem. Dan kami, saya dan istri berusaha untuk, ya, istri saya sering mengingatkan saya gitu ya, bagaimana saya harus benar-benar menyerahkan segalanya kan kelihatannya besar gitu ya. Ketika bahasanya bahasa yang besar, tapi bahasa yang sederhananya seperti apa? Yaitu contoh-contoh sederhana yang kepada anak-anak bisa lihat gitu ya. Ketika saya dan istri konflik. Saya konflik itu saya katakan, papa dan mama itu bisa konflik. Ya. Dan papa ketika konflik dan dengan mama, saya cerita ke anak-anak, ini loh prosesnya. Kami bisa konflik, tapi konflik itu membuat kami semakin dekat satu dengan yang lain. Dan saya harus katakan bahwa saya tidak bisa berkata bahwa saya sempurna. Saya mengalah kepada mama. Dan saya ketika saya mengalah, ini prinsip sederhana ya, mengalah itu supaya mengerti prosesnya. Dan saya minta maaf kepada mama. Dan proses ini membuat anak, kalau saya dengan adik saya juga harus melihat ini, saya kalau cari menang terus nggak akan selesai masalahnya. Jadi, ya ribut terus. Menyerahkan segalanya juga berarti berani menyerahkan ego. Betul. Meskipun dia merasa dirinya benar ya. Betul. Nah ini kan kalau kita ribut terus, konflik terus itu nggak ada kemajangan. Ya itu contoh yang sederhana. Dan di tengah teman-temannya juga, saya kasih contoh. Teman-temannya itu beberapa kali sempat menghina gitu ya. Ya tanda kutip membuli dia. Nah gimana caranya dia supaya dia cerita kepada saya dan istri. Terus kami ceritakan bahwa kamu kalau dibully, kamu balas gak? Kamu punya nyatakan kebenaran, tapi kamu tidak boleh membalas. Ya. Dan membalas itu dalam arti bermain fisik, mengata-ngatai balik lagi ke dia. Dan belajar dengan proses seperti itu, dia ngerti, ya kebenaran tetap harus dikatakan, kamu harus ceritakan kepada papanya dari atau orang tuanya dari temanmu itu, tapi kamu tidak punya hak untuk membalas. Jadi kalau misalnya sampai ada kekerasan atau apa, dia membela diri, ya, tapi bukan tujuannya untuk kembali menyakiti atau ya, betul, membalas. Ya, ada kali kesempatan dia akan, jadi gimana? Perlu saya pukul nggak? Nah, kadang-kadang itu ya, itu yang saya katakan ya, kalau kamu pukul, kamu juga bersalah. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, hal yang simpel dan sederhana itu yang kita ajarkan. Nah, contoh yang lain lagi yang simpel, yang kelihatan sangat jelas itu soal uang. Ini anak kan sudah semakin besar ya, dan mereka sudah mengerti tentang prinsip uang ya, nilai uang ya. Jadi mereka minta, saya mau dong uang saku saya rutin, saya mau diterima uang saku saya dengan rutin ya. Nah, saya ingatkan kepada mereka, kalau kamu boleh terima uang saku dengan rutin boleh, sama seperti itu pula kamu demen banget dengan uang ini nih, ingat sekali setiap kali kamu minta setiap minggu pasti tepat angkanya, jumlahnya,
kamu bisa bandingkan nggak? Kamu kalau juga itu mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan nggak? Karena kalau dengan uang aja kamu sangat sangat detail, sangat tahu. Firman Tuhan kamu juga bisa nggak seperti itu? Nah, karena dikatakan kalau kamu lebih mencintai yang lain daripada mencintai saya, kamu tidak tidak layak loh menjadi pengikut Kristus. Nah, dengan ngomong seperti itu mereka jadi, oh iya, iya benar. Karena uang buat mereka, uang bisa beli jajanan, buat uang beli simpan, buat beli sesuatu yang mereka sukai gitu. Jadi mengajar anak mencintai Tuhan lebih dari cinta uang ya. Betul. Nah, ini karena uang ini kan sekarang lagi hot buat mereka nih, topik yang sedang mereka sedang lagi cari-cari, karena mereka selalu ingat buat kami berdua mereka datang. Jadi ini jatah kita. Ya, maksudnya uang mingguan mereka uangnya, dan saya langsung refer dengan firman. Oke. Terima kasih Pak Paulus ya. Jadi kita banyak belajar aplikasi-aplikasi sederhana bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang menjadi garam, keluarga yang menempatkan Kristus sebagai yang terutama, keluarga yang memikul, mengajar anak-anak tentang memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus, serta juga belajar untuk menyerahkan segalanya untuk mengikut Yesus. Nah, kita akan bahas lebih jauh bagaimana menjadi keluarga terang. Ya. Bicara tentang terang, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 5-7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Ya. Jadi hidup dalam terang berbicara tentang hidup dalam kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk jujur, meskipun ada harga yang harus dibayar ya. Saya sangat diberkati dengan kesaksian salah seorang rekan saya yang katakan dia belanja dan dia dapat kembalian bahkan uangnya lebih besar dari yang dia bayarkan. Ya, sudah sampai rumah dia pegang hal itu dan dia rela pergi kembali lagi untuk kembaliin lagi uangnya. Meskipun itu kelihatannya hal yang sederhana, tapi itu nilai kejujuran yang dibagikan, nilai kejujuran yang kita hidupi dengan nyata sebagai teladan. Nah, hal yang lain bicara tentang terbuka juga. Apakah kita sebagai orang tua berani terbuka, berani minta maaf kalau ada kesalahan yang kita lakukan, baik kepada pasangan, istri kita, suami kita, ataupun kepada anak-anak. Dalam hal ini saya belajar gitu. Satu waktu saya pernah pulang dan waktu itu saya memang udah agak capek. Dan waktu itu Selin, anak kami yang pertama berkata, Daddy mau A, B, C, D, E, G. Terus udah gitu saya bilang nanti dulu biar Daddy dan Mami lihat dulu keuangannya gimana. Terus tahu-tahu dia bilang lagi, tapi kok kalau Daddy boleh beli A, boleh beli B, boleh beli apa gitu. Terus dengan nada kesel saya jawab, ya tapi kan itu uangnya Daddy. Daddy yang cari uang capek-capek ya. Daddy mau gimana terserah Daddy dong. Nah, istri saya ingatkan saya, Bud, kita lagi ngajar bahwa apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Tapi saat ini kamu katakan uang ini milik Daddy katanya. Ya, saat itu saya tahu saya salah dan saya ambil waktu untuk datang kepada anak saya yang bilang, sorry Lin, kemarin Daddy salah mengatakan bahwa uang ini milik Daddy. Yang benar uang ini milik Tuhan yang diberikan melalui apa yang Daddy kerjakan. Jadi berani minta maaf bila kita salah. Itu salah satu contoh keterbukaan yang sederhana. Saling menasehati ya. Sebagai kepala keluarga, sebagai pria, saya juga terus introspeksi apakah saya termasuk orang yang mau terima masukan, apakah saya mau belajar kalau istri saya menyampaikan sesuatu atau anak-anak saya ngingetin, Daddy jangan tidur terlalu malam, jaga kesehatan. Kadang-kadang kepengen juga nyeletuk jawab, tunggu kerjaannya belum selesai, tapi saya belajar
oh iya, dia mengingatkan saya untuk hal-hal yang baik, ya. Jadi kami belajar praktekin saling menasehati. Hidup dalam akuntabilitas. Hari-hari ini kita banyak belajar tentang kompak. Ya, jangan cuma bisanya nyuruh anak untuk kompak, tapi bagaimana kita sebagai orang tuanya juga hidup dalam kompak, hidup dalam akuntabilitas. Mereka butuh contoh yang nyata dari kita sebagai orang tuanya. Hidup dalam kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas. Itu bagaimana kita hidup dalam terang. Nah, hidup dalam terang juga berbicara tentang menjadi berkat dan teladan. Di dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, sebagai terang dunia, kita, apakah hidup kita sudah menjadi berkat dan teladan? Apa hal-hal sederhana yang bisa kita ajarkan? Hari-hari ini di tengah isu teroris, di tengah isu berbagai perbedaan, apakah kita mengajarkan anak-anak kita tentang toleransi? Apakah kita mengajarkan anak-anak kita makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu? Bagaimana kita hidup damai dalam keberagaman yang Tuhan izinkan di tengah-tengah bangsa kita? Ya, kadang-kadang kita lupa. Saya percaya ini juga salah satu nilai yang Tuhan mau kita bangun di tengah-tengah anak-anak kita. Hidup damai dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya. Terus kita juga belajar empati, peduli. Belajar ngelihat kalau ada temannya punya kebutuhan, bagaimana dia bisa menolong. Saya senang dengan satu hal yang diajarkan, waktu itu diajarkan oleh Casey Carsten, founder The World Need a Father, yang berkata, ketika pulang sekolah, apa yang kita tanya kepada anak-anak kita? Apakah kita hanya bertanya, gimana di sekolah? Bisa gak ulangan tadi? Dapat nilai berapa? Atau kita tanya, tadi gimana kamu ketemu siapa aja? Kamu ngobrol dengan siapa? Dan ketika saya praktekkan hal ini, hal yang menarik. Jadi saya tanya baik ke anak saya yang pertama yang 13 tahun ataupun anak kami yang kedua yang 6 tahun. Kami tanya, Adri tadi ngobrol sama siapa? Ya, gimana dia? Dia bisa cerita, oh temennya senang punya mainan baru segala macam. Temennya lagi sedih karena orang tuanya sakit. Nah, kita ajarkan untuk dia mulai peduli, empati dari hal yang sederhana. Berdoa buat temannya, berdoa buat orang tua temannya yang sakit, hal-hal yang sederhana. Ya. Nanti kita juga akan dengar bagaimana anak-anak belajar berbagi, belajar melayani, belajar berbagi hidup, belajar ambil tanggung jawab untuk jadi berkat dan teladan. Tidak harus nunggu ketika kita dewasa, tapi mulai dari anak-anak kita bisa ajar anak-anak kita berbagi, melayani, dan berbagi hidup. Ya. Bapak Ibu, di akhir sharing saya hari ini, saya cuma mau ingatkan kembali, apakah saya dan pasangan saya, apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi garam dan terang? Sudah hidup sebagai murid yang sejati. Kalau tadi kita belajar ciri-ciri murid sejati, menjadikan Kristus sebagai yang terutama, memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus setiap hari, menyerahkan segalanya, mencintai Tuhan lebih dari segalanya, hidup dalam keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas, dan hidup yang menjadi berkat dan teladan. Pertanyaannya yang lebih penting adalah bukan apakah kita sudah mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita, tapi apakah kita sebagai orang tua sudah menghidupi apa yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak kita? Mari, sebelum kita tutup, ada satu lagu yang mengingatkan saya, Jesus be the center of my life. Dan biar lagu ini menjadi doa kita untuk kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai center, sebagai yang terutama dalam hidup kita. Dan kita komit untuk menjadi murid Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hari ini kita bersama dengan anak-anak yang luar biasa, ada Ella, Selin, Epin, dan Michiko. Ya, kita akan mendengar bagaimana mereka hidup sebagai garam dan terang, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka juga menjadi berkat buat sesama. Ya, kita mau dengarkan dari mereka. Om dengar kalian hidup dalam kompak ya.
Nah, kenapa sih memilih ikut kompak dan apa yang kalian praktekin di dalam kompak? Ya, kalau dari aku, kenapa kita ikut kompak? Karena kita emang mau ya, kita bisa menjadi inspiration untuk satu sama lain. Dan itu sebenarnya untuk kita bisa saling menguatkan, saling melengkapi. Ya, semua saling-saling itulah agar kita juga bisa semakin diperlengkapi firman and bisa growing close to each other terus-menerus. Ya, jadi kalau, bertumbuh bersama ya? Iya. Jadi bisa menjadi apa ya, ingetin each other lah gitu, kalau ada yang mungkin ada yang kurang ini itu, ada yang ada masalah gitu, kita bisa cerita to each other gitu, terus kayak bisa bahas firman juga di situ, and ya yeah, intinya bisa menjadi impact lah untuk orang lain juga gitu lewat our actions juga ya. Kalau buat Ella sendiri, dampak yang Ella alamin dalam kompak apa? Apa yang Ella dapat? Jujur aku dulu anak yang lumayan shy, apa ya, malu-malu gitu. Nggak terlalu suka terbuka gitu. Ya kalau ada masalah apa-apa ya nutup aja untuk diri sendiri gitu. Nggak terlalu mau bahas ini itulah gitu. Kayak I yang kayak sibuk sendiri aja, orang lain nggak perlu tahu my pergumulan gitu kan. Terus sejak ada kompak bisa lebih terbuka gitu ya, and like sebenarnya dari keterbukaannya itu bisa dapat kayak pencerahan juga gitu dari yang lainnya juga. Mitch, Evan sama Celine juga sering kayak mengingatkan gitu, kayak kasih kayak tips lah gitu kan, kayak kalau misalnya ada hal yang lagi I pergumulin gitu, jadi bisa saling membangun lah gitu, and enak banget gitu kayak bisa mempunyai komunitas bersama kayak gini, bisa menjadi apa ya, akunya juga berasa banget impactnya. Lebih semangat juga, lebih on fire juga sama Tuhan gitu ya. Okay, thank you Ella. Nah, selain kompak, Om juga dengar kalian ambil tanggung jawab jadi Fasel ya, kalian merintis Komsel berempat. Kenapa nih, kok mau berani ambil tanggung jawab jadi Fasel? Siapa yang akan jawab? Jadi kita tuh mau jadi berkat untuk orang lain supaya kita bisa memberitakan tentang Tuhan lebih, supaya mereka bisa tahu tentang Tuhan, supaya mereka juga bisa sharing tentang masalah-masalah mereka, bisa kenal Tuhan lebih dengan Komsel ini. Dan jadi Komsel ini tuh jadi tanggung jawab ini mau jadi berkat kita untuk mereka semua. Jadi berkat. Kalau Mitch? Menurut saya tuh kita punya Komsel biar kita bisa membantu orang cari komunitas yang bisa kasih tauin perasaan mereka, terus kayak kehidupan rohani mereka dan kayak sehari-hari mereka juga. Bantu orang nemuin komunitas ya? Iya. Luar biasa. Nah, kalau Celine, apa sih setelah ada dalam kompak, dalam Komsel, apa yang Celine rasakan berbeda? Di masa pandemi aku berkurang banget aktivitasnya, jadi tuh kayak produktivitasku jadi menurun gitu ya, lebih banyak kayak ngabisin waktu main HP dan itu kayak tidak menghasilkan apa-apa kalau menurut aku. Dan sejak kayak mendapat tantangan ini untuk memulai Komsel, aku menjadi, awalnya aku tahu sih itu bakal jadi sebuah tantangan karena kita sama anak-anak itu tuh kenal sama sekali tuh belum, jadi benar-benar mulainya online, mulai kenalnya tuh kayak lewat layar gitu, dan itu emang bukan sesuatu yang gampang. Tapi aku juga kayak dapat menjadi berkat bagi orang lain, itu tuh membawa sebuah kesenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, dari apa ke hal-hal duniawi yang lain gitu. Sedangkan kayak kalau bisa membawa orang menjadi tambah dekat dengan Tuhan, itu tuh pasti ada merasa kesenangannya tersendiri yang emang kita tidak bisa temukan di tempat lain. Celine punya pengalaman menarik tentang menjadi berkat buat orang lain? Ya sih, kayaknya ada beberapa emang yang di Komsel kita mungkin latar belakang keluarganya tidak terlalu beres, mungkin mereka ada pergumulan dengan teman atau apa, dan aku juga bisa gitu mungkin kayak bisa share ke mereka mungkin kayak pengalamanku kalau memiliki pergumulan dengan teman sekolah dan lain-lain, dan benar membuatku senang aja sih kalau bisa membawa dampak positif ke dalam hidup-hidup mereka. Wow,
Ada pesan buat teman-teman dari kalian berempat, buat teman-teman yang dengar? Kalau dari aku sih cuma satu pesan, kalau kita harus bisa berani gitu untuk up for a new challenge dan mau berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dari aku juga sama mungkin ya, dari seperti yang Celine ngomong juga, dan dari itu juga harus ada goal menurut saya ya. Karena dengan adanya goal itu pasti kita juga ingin meraih goal itu, goal yang spesifik gitu, yang kita emang mau, kita take grip on it and beneran mau kita laksanakan gitu. Jadi gak cuma menjadi goal doang, tapi beneran kami mau make it into reality juga gitu. Ya, itu sih. Oke, punya goal jadi berkat dan dibuat jadi kenyataan ya. Terima kasih Ella, Celine, Epin, dan Michiko. Luar biasa ya mereka semua. Shalom Bapak Ibu semua, saya Handoko. Saya Christine. Kami dalam kesempatan ini ingin berbagi tentang pengalaman kami dalam memuridkan anak kami Samuel. Awalnya saya sangat yakin sebagai seorang ayah bahwa saya sudah memuridkan Samuel dengan baik. Pada satu kesempatan, saya dibukakan kembali tentang amanat agung, Matius 28 yang berkata, ajarkanlah semua yang telah aku perintahkan. Tetapi ada satu kata dikatakan, dimulai dari keluarga sendiri. Bukan di komsel, bukan di pelayanan, bukan tempat kerja, dan yang lain. Nah, ayat yang berikutnya adalah Ulangan 6 dikatakan, ajarkanlah berulang-ulang. Dan juga pada semua kesempatan yang ada. Nah, dua ayat ini membuat saya menjadi ragu apakah saya sudah memuridkan Samuel dengan baik. Saya mengambil waktu, saya WA Samuel dan saya tanya, apakah Papa sudah memuridkan Samuel? Dari jawaban Samuel dan juga dua ayat tersebut, saya mengakui saya belum memuridkan Samuel secara intensional maupun secara maksimal. Sebagai ayah, saya mengambil keputusan bahwa kewajiban saya, tanggung jawab saya adalah untuk memuridkan Samuel sebagai anak saya. Pada waktu itu, Sam sudah 1 tahun kuliah di Belanda. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Sam adalah seorang anak yang bertanggung jawab dalam kuliah dan juga dalam keuangan. Dia juga setia dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Namun, sebagai orang muda, dia juga menghadapi pergumulan tentang jati diri, tentang rasa percaya diri, dan dengan keluarga di mana dia tinggal. Dengan komitmen kami bahwa kami ingin memuridkan Samuel 1 minggu 1 kali, saya WA. Memberanikan diri, WA Samuel tanya, Sam, maukah kamu dimuridkan oleh Papa dan Mama? Saya sebenarnya tidak percaya bahwa dia berkata iya. Tapi puji Tuhan, Samuel berkata iya. Awal dari pemuritan yang kami lakukan, kami seringkali ribut. Dan di akhir daripada pertemuan tersebut, saya capek dan dia juga capek. Sampai saya bilang sama Christine, istri saya kata, Tin, kamu saja yang gantiin muridin Samuel. Karena saya sudah tidak tahan lagi, tidak bisa. Tapi Tuhan mengajar saya untuk belajar rendah hati, belajar meminta maaf, belajar juga mengasihi tanpa syarat. Dan sebagai ayah, saya belajar juga berkata-kata memberikan afirmasi sebelum memberikan koreksi. Dulu, Samuel tidak suka untuk membuka video pada waktu melakukan perbincangan dengan kami. Dia juga seringkali sulit untuk bisa dihubungi. Namun, tidak terasa, sudah 2 tahun ini kami melakukan pemuritan dengan Sam setiap hari Sabtu selama 1,5 sampai 2 jam sesuai dengan kebutuhan Samuel. Dan kami bersyukur karena sekarang oleh anugerah Tuhan, dia menjadi orang yang proaktif, dia juga mau terbuka kepada kami, dan juga dia membuka videonya. Namun, terlebih lagi yang sangat indah adalah dia mengatakan I love you kepada kami sebagai papa dan mamanya. Kami sebagai orang tua merasa sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kami percaya sekali dari janji-janji firman Tuhan dan juga pengalaman yang kami alami dalam memuridkan Samuel, bahwa membangun generasi ilahi itu dimulai dari keluarga sendiri. Dan juga peran seorang ayah, tanggung jawab seorang ayah adalah memuridkan anaknya. Dan dari pelajaran ini kami berharap dan berdoa bahwa tidak ada kata terlambat di dalam memuridkan anak-anak kita dan bisa dimulai sekarang juga sebagai komitmen. Ya, kita sudah mendengar berbagai kesaksian yang luar biasa tadi
Dan biar ini bukan hanya menginspirasi kita, tapi membuat kita punya komitmen yang baru untuk kita hidup sebagai garam dan terang. Untuk keluarga kita menjadi garam dan terang. Mari Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita, kita mau akhiri ibadah ini, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat siang hari ini, buat firman-Mu yang sudah dinyatakan. Keluarga kami adalah garam dan terang buat sekeliling kami. Biar hari ini Tuhan, kami mau hidup sebagai garam dan terang. Dan kami percaya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang hari ini kami juga peringati, Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Itu memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan, memberi kami kasih karunia untuk kami bisa menjadi garam dan terang. Dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus, terimalah kasih karunia dari Tuhan yang menjadikan kita menjadi berkat. Amin. Komunitas kita jadi rumah Tuhan.